besar. Maknanya yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Betul lah, kita datang kan kejap lagi kita balik-balik kan. Tiap-tiap hari ada majlis ilmu yang kita boleh datang. Begitu juga dalam majlis ilmu ini, malaikat kata Nabi akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang-orang yang nak datang majlis ilmu. Maknanya apa-apa juga yang kita buat dalam majlis ilmu, semua dah ada pahala dah. Termasuklah tidur. Ha, tak ada masalah. Jangan paksa-paksa diri. Dah ngantuk kan malam tadi, kita tidur pukul berapa. Jadi payah. Tapi kat rumah ada aircon, ada bantal, payah nak tidur. Dalam kuliah ni, dalam majlis ilmu ni, dengan togak-togak dia boleh tidur. Itu kelebihan tu kan, kelebihan majlis ilmu. Leno pula tu. Kan? Ha, jadi kalau jaga-jaga dah habis kuliah, okey-okey lah tu kan. Okey-okey lah tu. Kan? Nabi pernah beritahu, Nabi dalam satu hadis Nabi beritahu, dalam seluruh tubuh badan manusia tu ada seketul daging. Jika baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh itu. Ha, maka ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Ha, jadi hati yang tenang yang kita nak cari. Dan salah satu usaha ikhtiar kita adalah duduk dalam majlis ilmu. Hanzalah pernah tanya kepada Saidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana nak mengelakkan kami daripada menjadi seorang yang munafik? Kenapalah kau tanya soalan macam tu? Bila kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita syurga, kami terbayang syurga. Rasulullah cerita dengan aku, terbayang betul seksaan neraka tu macam mana keadaan dia. Jadi dengan itu, bila kami berjauh daripada, bila kami jauh daripada Rasulullah pula, kami leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Jadi macam mana caranya? Jadi Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Termasuklah majlis ilmu yang kita datang pada hari ini. Tak ada siapa, tak kisahlah, panggillah mana-mana ustaz, ustazah sekalipun. Termasuklah ustazah Asmaq Harun. Saya tengok ada orang kampung saya dah datang. Ya, tak adalah kampung mana, ada orang Terengganu, tapi dah lama duduk di Sembilan. Kan? Dia cerita-cerita, puan-puan, ingat ya, kita ni cerita-cerita di situ. Kita pun dalam hati, lah, lah, betul lah dia cakap tu. Ustaz Kazim pula pesan macam ni, gitu. Ya Allah, lah, aku tak nak lah buat dosa macam tu, ya Allah. Semua ada dalam hati, cuma orang lain tak dengar je. Keluar pada masjid buat perangai dia balik. Ya, itu biasa. Tapi besok datang kuliah, okey dia balik. Allah, ya Allah, betul lah, kenapa lah aku ni macam tu. Keluar. Jadi itu sebab kena lazimkan diri kita berada di majlis-majlis mengingati Allah. Satu hal yang pasti, setiap jiwa pasti ada pergelutan dan peperangan yang dahsyat untuk menentukan sama ada hati itu akan menjurus kepada kemanusiaan ataupun kebinatangan. Berlawan tu sifat-sifat apa yang nak. Dia kata engkau ni binatang betul, ada orang cakap. Tapi ada kalanya hari ni kita tengok binatang pun sayangkan anak. Tiba-tiba manusia pula yang bunuh anak je lah. Jadi apa puncanya? Kenapa jadi binatang? Kenapa jadi haiwan? Kenapa jadi elok? Kenapa jadi tak elok? Tu cerita tadi, hati. Ha, nampak tak? Jadi bila dia bertarung-bertarung, tengok siapa yang menang. Masa itulah tengok kepada iman kita. Itu sebab kita memaknakan kehidupan kita. Ayat yang saya boleh pakai kan, macam mana cara kita nak memaknakan kehidupan. Mana hidup kita ni ada makna ke tidak? Ada. Saya bagi contoh, saya pergi pelayaran Islamik. Masa tu pelayaran Islamik 18.0. Sekarang dah 38.0 atau baru saya pergi tu. Yang 18.0 saya pergi dulu, naik kapal yang 14 tingkat ni, Costa Victoria, naik di Pulau Pinang, terus sampai ke Singapura. Bila sampai tu, dalam kapal ni beribu orang, seribu, saya ingat dalam 2,000 lebih lah, 2,200 orang ada dalam kapal, kru je 500 orang. Yang best tu, kita ni yang orang Islam jadi minoriti dalam tu, lebih kurang dalam 200-300 orang je. Yang lain tu semua bukan Islam. Kita nak semayang ni, kita kena lalu tu. Dari lalu beberapa tempat, lalu kelab malam, yang paling best lalu kasino. Lalu kasino, tengok perangai orang main judi ni.
Yang saya paling kesian, kata tak, ni nak cerita memaknakan kehidupan tadi. Ada seorang perempuan tua yang bukan Islam, dia dah duduk dekat wheelchair dah. Main jackpot ke? Nak cakap apa? Tengok muka, saya tengok muka pun macam macam jahat cakap ni, tak berapa hari dah tinggal dia ni. Memang nampak uzur betul dah. Bayangkan, di penghujung hayat dia, dia kat situ. Syukur banyak-banyak kita di penghujung hayat, kalau betul ada yang rasa dah tua tu, di penghujung hayat tu kita berada dekat Masjid Tuah Puan Besar Hati Jami. Kita datang kuliah duha. Kok meninggallah kita dalam majlis ilmu ni, inilah cita-cita manusia yang paling baik dalam dunia ni, cita-cita kematian yang dicemburui. Ada seorang jemaah saya dulu macam tu lah. Dia nak datang kuliah subuh, dia nak datang salat subuh, dia bawa kursi, duduk-duduk. Sementara tunggu subuh masuk, dia macam terlelap. Orang kejut-kejut dah tak sedar, rupanya meninggal dekat kursi sebelum subuh. Di surau. Hari itu batal kuliah subuh. Bayangkan tu. Cuba fikir. Takkah itu kematian yang dicemburui, ikat tempat yang baik dan suasana baik, berwuduk. Dia meninggal, waktu urus jenazah dia senyum di muka. Perempuan, lelaki, perempuan. Bayangkan tu kan, itulah dia.